ini dampaknya kepada peternak seperti apa? Agak keras. Ya, untuk peternak otomatis ya panik, Pak. Ya, tapi alhamdulillah dengan cepat kami konsultasi dengan petugas dan hewan ke kabupaten di tempat ditangani. Untuk kandang komunal di sini alhamdulillah aman, tidak ada yang terjangkit. Tapi untuk yang di sebelah itu tetap ada yang terjangkit, masalahnya lambat untuk penanganan. Ada berapa kandang yang terjangkit? Ya banyak, Pak. Kisaran ada 6-7 kandang. Oh, artinya kalau setara berapa ekor itu? Kalau untuk ekor sekitar 13 ya. Terjangkitnya seperti apa? Ada gejala seperti apa mungkin? Untuk gejala awal nafsu makan menurun, mulut keluar liur, ya. Terus kalau nggak cepat ditangani berbusa, akhirnya lemas. Selanjutnya untuk menyerang ke kaki. Ada yang sudah meninggal mungkin? Kalau untuk meninggal belum ada ya. Mas, ini rugi nggak peternak ini karena wabah ini? Rugi, Pak. Ruginya seperti apa? Nggak bisa menjual atau memang ya, dari? Terus kalau memang bisa, otomatis harga menurun, Pak. Kalau sebelum wabah harganya berapa, Pak? Kalau di sini, kalau untuk kelompok, dia jual anakan, Pak. Di sini kan mayoritas induk semua. Jadi kalau untuk anakan sekitar umur 6-7 bulan, kalau laki-laki sekitar 11-15 juta. Kalau untuk perempuan minimal 9-10. Sekarang bisa menjual? Sekarang nggak ada, Pak. Nggak ada jual. Harapan dari peternak, Pak? Ya, harapan semoga penyakit ini cepat berlalu, dan lanjut bisa normal kembali, juga pasaran bisa normal kembali. Terus juga Mas Gina.